Saya tanya mana? Saya tak kisah. Sebut saja nama Nazim Osman sekarang ini, pasti ramai yang sedang geram dengan watak Azlan yang dibawanya dalam drama Takdir Yang Tertulis. Watak Nazim itu mengundang kecaman netizen. Wah, wah. Kalau dah mengundang kecaman tu, memang hebatlah lakonan Nazim kali ini. Tanya. First and foremost, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Banyaklah feedback yang saya terima. Ramai yang kecam lah. Tapi saya tak kecil hati sebab saya faham kecaman itu berdasarkan watak Azlan yang saya bawakan. Kami sendiri pun ada terbaca juga komen-komen yang mengatakan macam, lainlah Nazim kali ini. Macam berapa lama Nazim study karakter Azlan tu? Bagi saya, karakter Azlan ni satu karakter yang sarat emosi. Of course, saya kena lebih fokus kat set, faham betul-betul skrip tu dan jalan cerita supaya saya boleh zahirkan watak Azlan tu. Dari segi persediaan, dia lebih pada emosi lah. Orang tak tahu, kadang-kadang kat set saya tak bercakap sangat. Apabila saya tahu, hari tu saya ada scene yang heavy. Biasalah Melody, kita akan dapat juga cerita-cerita yang mungkin tak sedap didengar ataupun mungkin akan mencuit sikit lah hati awak yang macam mungkin akan buat awak terguris, tapi saya tak tahulah kan. Orang katakan Nazim Osman ni di set suka ulang scene tu banyak kali. Awak kalau berlakon bila director dah cut pun, awak nak ulang balik, awak nak ulang balik. Awak nak mendalami karakter tu sehingga membuatkan kru-kru semua rengsa dengan awak. Eh, kau ni apa sal nak ulang-ulang ni? Benda tu dah okey dah. Jadi adakah benda tu betul? Untuk penggambaran sesebuah drama ataupun filem, memang mustahil kita akan shoot sesuatu babak tu sekali saja. Kita ada banyak shot. Dari segi pengulangan scene tu, saya rasa itu bukan satu masalah. Malah ianya wajar untuk menjadikan sesuatu babak tu lebih menjadi. Dengan menukar sedikit saja tonasi suara, ia akan menjadikan scene tu lebih sampai dari segi emosinya. Sebab itulah kadang-kadang bila saya dah shoot, saya rasa macam I could have done better. Saya akan minta izin dengan director untuk ulang balik. Tapi kalau nak cakap kru-kru rengsa ataupun marah tak selesa, saya ada tanya dengan diorang, betul ke korang marah aku bila aku minta scene tu diulang? Honestly, kadang-kadang memang ada. Especially bila kita shoot outdoor, tiba-tiba kita kejar matahari, matahari dia nak terbenam ke, masa tu diorang stress lah. On the other hand, cameraman tu pun cakap juga sama juga macam aku. Kadang-kadang pelakon dah deliver, aku punya technical pula ada problem. So bagi saya, itu bukan satu masalah. Apabila awak berlakon dengan pelakon-pelakon yang lain juga, jadi apabila pelakon-pelakon yang lain jiwanya dah sampailah ke situ, dah rasa memuaskan hati mereka, mungkinlah sedikit sebanyak akan merengsakan pelakon-pelakon juga. Takkan Nazim rasa macam tu? Kalau mereka berfikiran bahawasanya mereka mahukan yang terbaik, setakat ulang syuting scene yang sama 2 atau 3 kali, patutnya tak jadi masalah langsung. Malah mereka sepatutnya berbangga kerana kita ni mahukan yang terbaik. Sebab itulah kita ulang balik shoot tu. Nak tanya ni lah, apa scene yang kena sepak tu sampai spek awak terjatuh tu apa kali tu? Untuk scene sepak tu, memandangkan ada banyak shot, adalah dalam 3-4 kali. 4 kali lah kena sepak. Tapi saya okey je. Saya bukan seorang pelakon yang manja. Maksudnya Nazim Osman selepas ni pun, jika ada naskah-naskah seterusnya, tetap berperangai sebeginilah dengan pendirian you, bahawa untuk sampaikan satu benda tu, you perlukan 2-3 kali take. Kita tidak boleh senang berasa selesa. Bila kita terlalu selesa, kita akan hanyut. Saya tak nak hanyut. Apapun, saya nak berterima kasih lagi sekali kepada semua yang tonton. Apa yang boleh saya bagi tahu, episod 14 dan 15 adalah episod-episod climax yang korang nanti-nantikan. So, tengoklah.